Si Raymond putang Ina menghilang. Oh, dia dia mau kencing dari tadi anjir. Oke, okay. Ini udah jam 6:30 malam, sudah mulai gelap. Gue mau nemenin Raymond ke WC dulu. Woi, I fell. Currently in the right campus right now. This is the ticket. I got it messed up with the pocket. Putang Ina mo. I'm not joking, it's a swear word. He's telling the truth. Actually. Okay, say it one more time. Putang Ina mo. See, you just you won your challenger, bro. 100%. And where you're from? Philippines? I'm from the Philippines. Yeah, I'm from the Philippines. Oh my God. So why is this guy smiling? He's lying. You made me say something. You made me say something I didn't want to say. Di hari ketiga, akhirnya kita jalan tuh. Jalan-jalan deh, udah deh. Oh iya, waktu kita naik Uber dari bandara ke hotel, itu kita dapat supir Ubernya baik ya, Beb? Baik banget. Dia orang Palestina. Namanya siapa, Beb? Jafar ya? Palestina, Jafar. Ya, namanya Jafar. Ya. Jadi dia Muslim yang pindah ke Amerika. Untuk kerja. Untuk kerja. Dia sama baik keluarganya banget. Udah nikah sih. Ya, dia udah nikah. Anaknya, cucunya di Kolombia ya, katanya. Anaknya di, bukan Kolombia. Kolombia. Iya. Colorado apa Kolombia? Colorado. Alga di Colorado katanya. Kolombia. Iya, alga di Colorado. Colorado ya. Sama dia tinggal di Orange County ya. Orange County. Di tempatnya Disneyland, Anaheim. Nah, udah dari situ dia bilang tuh, "Ya, Hollywood kayak gini-gini segala macam. Coba aja nanya kamu ke Hollywood of Shame," gitu dia. Ya, dia bilangnya bukan Hollywood Walk of Fame, tapi Walk of Shame katanya. Akhirnya kita penasaran dong. Akhirnya kita ke tempat yang banyak bintang-bintangnya itu ya, Beb ya. Dan sampai sana sih, nah dia kena rasis pertama tuh di sini waktu dia lagi foto, dia kayak digangguin gitulah. Nah sampai di sini kita jalan-jalan-jalan, di sini banyak scammer. Nah ini gua kasih tau aja nih. Tapi ini kejadiannya baru nanti ya, Beb. Nanti kita pas akan nanti itu vlog masih hari apa. Pertama gua dikasih tau sama si David, kata itu apa, Pit? Ya, yang ngasih CD-CD itu. Kayak dia juga gini kan, di Hollywood Walk of Fame tuh banyak orang-orang yang pengen jadi artis, ngerti nggak sih? Jadi dia suka orang-orang tuh ngasihin kayak kepingan gitu, kalau itu orang apa sih, orang terkenal gitu. Ya, padahal isinya nggak ada gitu. Nggak ada apapun. Nah, akhirnya kita sampai sana. Nah, tapi lu harus bayar, itu harus bayar kan? Harus bayar, iya. $20 Kalau isinya gembel ya. $20 Nah, dia ini udah bete kan, udah kayak anjing lah ini. Gue juga gak bisa ikut acara. Enggak, karena ya satu gak bisa ikut acara sama dirasisi mulu. Ya, dia kena rasis mulu. Untungnya hotelnya baik ya, tapi yang kedua ya. Yang kedua baik sih hotelnya. Nah, dari situlah kita udah seneng lagi tuh. Nah, akhirnya pas kesana ternyata kita tuh gak tahu ada Funko Hollywood. Funko World. Wah, di sana sih. Surga ya. Surga banget sih. Gue kan, gue sama dia kan seneng mainan. Ke Jepang pun kita di Akihabara bisa ngabisin 3 hari doang sih di Jepang. Iya, 3 hari doang. Dan akhirnya kita sampai Pangko. Ini cerita-cerita nih, Beb ya. Ini ada potongan foto. Seneng banget sih, sumpah. Ini ada Dendi. Dendi juga mungkin bakal ngeliatin apa namanya, klipnya kayak gimana. Dan ya udahlah, ini petualangan kita di Pangko. Oke, jadi sekarang kita udah ada di mana, Beb? Ini, Beb? Kalau kata supir Uber kemarin tuh Hollywood Wall of Shame, but Hollywood just kidding. Wall this is Hollywood of, Wall of Fame. Nah, jadi ini kita ada di tempat turisnya yang mungkin bisa dibilang. Yep. Ini mungkin ada di tempat turisnya orang-orang yang ada di LA. Mereka kebanyakan itu pada pengen kesini. Tuh, kayak ada apa sih? Ada nama artisnya. Kenapa, Beb? I don't know. Kenapa dibilang apa? I don't know. Oh, kamu siapa tadi? No, aku cuma, I'm just say hi to him. Oke. Okay. Di sini banyak makanan-makanan yang aneh-aneh juga. Ada Hollywood Burger. Delphin Italian Bar itu apa ya? Delphin Italian Bar. Kayaknya enak-enak sih makanannya. Cuma ada Chinese Dumpling House, Starbucks. Iya, akhirnya ada Starbucks sih. Gue pengen beli Starbucks. Nanti kita coba Starbucks Amerika. Tadi juga ada viewer ada yang bilang, "Bang, cobain Starbucks Amerika," katanya. Ini ada Delphine Italian Bar. Hollywood Burger. Jadi di sini kalau buat masker itu kalian kalau misalnya lagi keluar-keluar kayak gini itu masih boleh dibuka. Cuma kalau dalam ruangan biasanya orang pada pakai masker semua kecuali lagi makan di restoran. By the way, aku pakai topi karena dingin. Oke, okay. Nah, jalan dulu. Sedikit. Oh, oke. Okay. Billy Joel. Wah, isinya apa? Edward J. Robinson. Hey. Aku enggak ada yang kenal sih sejujurnya. Jadi ini Hollywood Wall of Shame. Ini dadah-dadah. Wall of Shame, sorry. Just kidding.
Oh ini yang Norton ya? Ada Funko Pop. Ada Funko Pop. Apa? Ada Funko Pop. Iya ada Funko Pop. Gila ya aku. Aku gak salah banget beli ini ya? Beli apa? Ini mic. Emang kedengeran? Iya dong. Ini mic-nya cuma buat kita berdua doang. Tapi ambience-nya itu ketangkap sama apa namanya? Sama sarang monyet. Ini ada lagi nih abis. Nah ini masih ada kosong nih. Tuh. Tapi udah nggak ada lagi pak. Di situ masih ada nggak kira-kira? Nggak. Ada. Nah, kita coba ke sana teman-teman. Ini lagi hijau, yuk jalan. Oke. Okay. Tapi ketika so jalan pun harus lihat kiri kanan. Ada doggy. Hello. So cute. Ada Dunkin Donut. Mana? Oh iya anjir. Suka OG kamu. Dunkin Donut bro. Beb sini lihat deh. Lightnya bagus banget dari sini lihat. Tuh. Iya kalau dari situ bagus, tapi kalau dari sana backlight karena cahaya dari ujung yeah. Nah ini ada lagi nih, ada banyak anjir. Ini kayak ada logo-logonya, kayaknya ini kayaknya komedian deh Beb. Siapa? Ini Carol Lawrence, itu kan kayak ada logonya. Nggak tahu sih aku belum. Itu kan. Kayaknya yang gambarnya, Alice itu sutradara, director, si Vesormasi. Obat-obat ini ya. Iya. Yeah. Tapi kita nyari. Obat paling ampuh tuh kebanyakan di Jepang sih, Yoko-Yoko. Jepang sih, Yoko-Yoko. Oh ini masih kosong nih Beb, kamu menulis nama. Iya boleh sih. Oh. Gua gak tau sih biaya buat menulis nama di Hollywood ini berapa. Atau enggak ini udah pernah di sini tapi dihapus. Gak tau sih. Bisa. Emang bisa ya? Bisa. Al Goodwin, Jason Harrison. Cari Jason Michael Harrison. Jackson coba. Di situ juga ada teman-teman. Ini ada yang aku kenal dari tadi. Vincent Price. Itu ada burger shake-shake. Ini ada es krim. Es krim apa ini ya? Debra Messing. Siapa Kurt Russell? Jen McDonald. Waduh anjir. Kok gua gelap banget anjir. Ini ada shake-shake di belakang. Mau nyobain shake-shake? Kenapa? Pitbull. Siapa? Pitbull. Oh ini Pitbull nih. Sini kakinya. Coba lihat. Oh ada Pitbull nih. Apa ya, Bu? Gila, La Vista. Dance up the party. Gimana lagunya? Hey, yeah, yeah. Usher, nah ini yang terkenal-terkenal nih kayaknya nih. Ini shake-shake. Ya, ini shake-shake nih. Ya. Na-na-na. Nih, itu tuh. Kate Smith. Kate Smith siapa ya? Usher. Saya pada Totoyama, tapi Totoyama Shushen Ramen. Mana Totoyama? Oh. This one, Totoyama Shushen Ramen. Okay, let's try. Kita tiba-tiba random banget datang ke Funko Pop. Oke, okay. Gua nggak tahu di sini ada museum Funko Pop. Pi. Tapi. Upi. Kita jalan-jalan aja. Kenapa, Beb? Ini mic-nya connect ke dia, anjir. Kenapa? Saya nggak tahu seneng. Kita ada grup. Jadi kita balik sini, backlight. Okay. Nah. Oke. Okay. Gimana? So, kita tiba-tiba ada di tempat Funko. Ini adalah sebenarnya aku suka sih sama Funko. Eh, okay, it's fine. Wait, it's okay. It's okay. Just foto dia. Okay. 1, 2, 3 again. 1, 2, 3 again. Okay, wait a minute. Okay. You're welcome. Please sit first. No, it's okay. Yeah, it's okay. I like your shirt. Kimetsu no Yaiba. Tanjiro, Nezuko. Levi. Levi yeah. Ackerman? Yeah. Oh, Attack on Titan? Yeah. Yeah, I love anime too. Enjoy your day, sir. Okay, thank you. You're welcome. See. Oh, itu ada Batman. Donald Duck. Kamu mau kemana? Cari Funko Pop yang langka. Wait. Jadi gini, oke. Okay. Karena kita keburu di sini, kita bakal ngekonten. Kita bakal cari Funko Pop yang paling unik banget. Nanti okay. Kita bakal unboxing di kamar. Oke, okay, janji nggak? Okay. Tentu dong. Let's pokoknya go. Gini, nanti mereka bakal milih siapa yang paling menarik Funko Pop-nya, dia yang menang. Oke. Okay. Juga. Oke. Okay. Dan yang kalah gimana nih? Yang kalah beliin sek-sek. Yang kalah nggak? Yang kalah nanti kalau misalnya. Oke, aku nemu satu wait yang. Wait a minute. Tusky Ledger. Tusky Ledger. Do you really? Yes. Oke, okay, kita muter web. Ini ada I Am Groot. I just wanna take a picture with him. Kamu pengen foto di sini sama I Am Groot? Mau.
Ya udah. You wanna take a picture? Oh, okay. Gua harap suaranya jelas ya guys ya. Ini gua udah pakai sarung soalnya. Gua mau foto. Oh, take a picture. Alright. Yep. Oh wait. Gini. Yep. Okay. Just formalitas. Okay. Oke, 3, 2, 1. Coba, let me see. Gantian. Let me see first. Ah, Groot. I am Groot. Udah bro? Fotoin aku. Okay. 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 Let's go. Ya, foto gue memang selalu bagus sih dibanding lo. Udah, maaf, yuk. Ya. Come on. Berjalan lagi. Challenge mencari Funko Pop yang paling unik. Yep. Alright. Let's see. Satu ya? Ya, aku dapat satu. Aku belum dapat. Belum dapat. Tunggu apa dulu. Nih? Marvel Girl, Mallman, Herbie, Doctor Doom. Ini animasi. Di batas dong berapa dong? Oke, 5, 5. Satu orang 5. Wait. Oh my god, wait. Siapa itu? Oh, tapi Daredevil. Oh, Daredevil. Ah. Special edition. Ya, no, aku enggak suka Daredevil sih. Ya, tapi keren. Doctor Strange. But not special edition. Tapi ini yang No Way Home. Tapi Spider-Man ini dia ya? Ada ininya. Ini ada ini, Peter Parker. No. Bukan Peter Parker. Peter Quill. Chris. Peter Chris, pala lu. Chris, dia namanya Chris. Peter Quill. Kok Chris sih? Sharon Carter. Ini ada Captain America yang Street Art Collection, teman-teman. Deluxe. Ini terlalu besar sih. Ini siapa? Opin. Udah apa lagi ya? Oh, kaos bro. Ini kaos Funko asli. Oh, udah banyak kaos di rumah. Kaos mulu. Pi. Oh. Wow. Siapa coba namanya? Yondu. Gimana? Yondu. God Yondu. God Yondu. Ada Yondu di atas dinding nembok. El Furioso. Oke, sekarang kamu mau ngambil apa? Oke, aku dapat lagi satu yang GG. It's Venom. Oke, dia dapat Venom. It's Venom. Venom. Oke. Caka Venom. Jadi, kayaknya ini kita masih di apa namanya? Di tempat Funko Pop-nya Marvel. Dan di sini itu Funko Pop-nya Fortnite sama Disney. Nanti kita cek. Beb, kamu gak mau ke tempat Fortnite sama Disney? Pasti dong, Disney dong sama Fortnite, guys. That's right. Ini ada Groot. I am Groot. Ini Groot lagi nih. Belakang gue ada Groot lagi. Tuh. Foto di sini, Pi. Sama Groot. Bagus. Oke. Dah. Oke. Ini juga. Oh my god, Beb. Harry Potter. Harry Potter. Oke, gue bakal cari Voldemort. Ini terakhir boleh gak? Nah, karena itu paling epic. Sini lu gak? Yang biasa boleh. Dulu. Oke. Ini ada Pop Factory apa nih? Kita mau ngebikin ya, ngerancang ya? Ada dong. Oh, ini staff only tapi. Oh, staff only. Staff only. Okay. Staff only. Aku mau foto. Oke, Toy Story guys. Cute one. Lihat deh. Kamu detailin ini juga, Pi. Apa? OMG. Okay, gue dapat yang GG lagi guys. It's Zor. Pak, ini gue dapat Zor. Gemes banget. Anjir, Zor yang T-Rex, bro. Kan Jesse dan juga ada. Ini siapa ya namanya? Ini siapa namanya lupa? Woody. Woody. Andy. Andy. Woody. Ngaco. Woody. Guys, ini keren banget. Lucu-lucu banget ya, lihat deh. Tuh. Ada bulls eye. Nggak tahu aku. Don't show, don't know. Ini ada tas. Ini nih guys, ini Disney semua nih. Ada Incredibles.
apa ini ya, Soul. Gue gak tau ini Manticore apa, oh, Onward, gue gak tau Cartoon Onward. Tapi aku dapat satu yang langka BP itu Zorn. Oh iya Zorn. Walaupun disini gak ada Buzz Lightyear-nya ya. Oke, okay, ini artinya slot gue sisa dua lagi nih. Kalian yang menilai figur gue, figur kalian yang mana? Kamu ambil apa? Ini Bullseye. Bullseye yang alien. Ya. Gak Bullseye yang beneran. Bullseye alien. Ini gak Bullseye yang beneran ini. Wait. Oh, ini lucu banget. Ini ada T-Rex. Defender Wall-E. Carl. Udah. Lucu banget. Maaf ya, aku nggak tahu, lucu-lucu deh. Kamu nggak tahu itu tapi Duck with Toys. Iya, aku nggak nonton. Ini aja aku. But it's Funko eksklusif. Ini juga aku Funko eksklusif. Oh iya dong, bener dong. Gue saya Funko eksklusif. Got it. Oke, let's go. Tapi tasnya lucu banget ya, bentar. Foto sini kali, Beb? Iya, mau. Ayo. Rafli, tolong tekrek-tekrek lagi. Ini lebih bagus thumbnailnya kayaknya. Satu, dua, tiga. Gak, terserah. Tapi fotoin aku dong di sini. Oke. Okay. Nih. Ayo. Satu, dua. Oke, okay. Tiga ya. Oke, okay, sudah. Yuk. Oke, okay, kita ke sini teman-teman. Gue mencium ada bau-bau Monster Inc. di sana dan gue gak tahu ini apa deh. Apa? Ya. Pop size pin. Wow. Oh damn, what the fuck is that? Jurassic Park, tapi slot gue sisa 2 lagi. Slot gue sisa 2 guys, tadi gue udah ngambil Zord. DJ Khaled. Oh my god. Teto 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 re 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 Beb. Aku gak yakin kita cuma 5, Pak. Kalau begini ceritanya mah. Kan 5 satu orang. Iya, tahu. Beb. Ya. Kalau ada My Chemical Romance aku beli Freddie Mercury. Oh my god. Papa pasti papa suka. Freddie Mercury. Coba handphone aku biar aku mau fotoin ke papa. Aku mau pelan-pelan nyarinya, nanti ketemu yang bagus aja. Oke, yang ini kayaknya gua bakal beli satu, tapi bukan buat gua, buat si papa. Yang kanannya, Pi, yang queen-nya tuh. Papa paling senang yang ini sih, papa tuh. Yang Freddie Mercury. Oh, pakai ini aja deh. Kayak papa bakal senang yang ini deh. Queen yang 96. Eh, 3G sinyalnya, Pak. Nggak udah, biar aja. Did Mauve Ozuna. Kalau ada... Teret, Steph Aoki. Siapa sih, Beb? Vokalis MCR? Hah? Vokalis MCR? Nggak ada nih di sini. Nggak ada. Gerard Way, aku beli. Oke, ke sini. Ini kayaknya ini deh, Pi. Ini pemain basketball. Ya. Dari tadi gue ngeliat Funko Pop. Oh, ini apa nih? Bapaknya nggak ada rambut. Star Wars. Coba cinta. Ini buat ini yang, ini eksklusif semua. Beb. Ini eksklusif semua, teman-teman. Chef Goofy ini eksklusif. Donald Duck yang ini eksklusif di sini doang. Ya ampun, lucu banget. Turis Freddy eksklusif. Marilyn Monroe, anjir. See? Sumpah lucu banget. Ini, Marilyn Monroe. I think I will got this one, wait a minute. But Marilyn Monroe-nya tuh be aja gitu, kayak... This not MTV special. Moon Person. I know who is. Ini Stormtrooper versi Funko Pop yang disini. Wait. Versi spesial. Right, buddy? What? I think aku bakalan kalap di Harry Potter sih. Oke, okay, santai dulu kalau karena gitu. Gue adalah Potters. Eh, sini dulu kali. Beb, Scooby-Doo. Scooby-Doo dulu, Scooby-Doo. Beb, sini. Hehehe.
Flintstone. Oh my god. Dia seneng banget kayaknya tuh. Betul tidak Flintstone? Collapse soon kah? Fate dengan Flintstone. Oh guys, ini ada Cheetos di sini. Ini tuh Flintstone ya? Gue lupa ini Flintstone ya kalau nggak salah. Gue lupa lagi nih. Lucu banget. Gue lupa lagi nih. Sumpah ini kayak wahana anak kecil gitu nih. Loh, kayak bocil. Pasti kesini gitu mau. Snake Eyes. Ah ini bro. Ini Mackie Hart. G.I. Joe. Tapi nggak ada putih ya? Oh ada ini Storm Shadow. Ada ini dong. Kayak ada, siapa yang lupa ini ada yang kalau di Amerika tuh. Sosis-sosis. Gak terlalu suka juga. Beb, ini... Ini yang di film-film. Iya. G.I. Joe. Ini siapa sih lupa? Marvin. Iya, Marvin. Cheetos. Oh, Cheetos. There's Cheetos. Foto sama Cheetos lucu sih. Mau foto sama Cheetos? Mau. Enggak juga. Foto... Siapa, Beb? Foto aku sama Cheetos. Aku dulu, kamu dulu. Kamu masih nge-vlog terus ya? Masih. Boleh gak sih kalau gak pakai masker? Gak boleh ya? Gak boleh, harus pakai masker. Kamu kenapa lepas? Foto. Ya ilah. Oke, mau. Dari situ ya, Pak. Hah, ini Mr. Peanut anjir. Funko-nya Mr. Peanut lucu banget. Ada Pringles. Oh, iya, ini makanan semua kayaknya, guys. Ayo. Satu. Dua. Satu, dua. Oke, okay, udah. Let's go. Joko. Nah, sekarang kamu liatin, Beb. Apa aja tuh yang kamu beli? Coba. Satu aja. Okay. Ya, ini ada yang sobek. Oke. Okay. Ini Dea kan suka... Sebenarnya yang lebih wibu tuh Dea sih daripada gue. Enggak, aku enggak wibu. Cuman lucu kamu aja. Kamu lebih seneng. Aku beli GOT ya tuh. Nah, ini pertama aku beli Tonton Chopper. Soalnya dia kan suka banget One Piece. Jelas gak sih? Tuh, liatin ke sana, Beb. Liatin ke yang fix, Den. Jelas ya, nah ini. Tuni Cooper, tapi sayang banget kemasannya pecah karena packaging aku nggak, packingan aku nggak bagus waktu kemarin dari Amerika. Bisa kita kalau dari Jepang pakai bubble wrap ya? Enggak sih, biasanya kita nggak ngambil dusnya, kita nggak pernah bawa dusnya. Cuman kalau Funko tuh lebih lucu Funko ada gininya, lucu karena dia ada nomornya, ada kayak gininya tuh. Tapi nggak apa-apa lah, lucu. Apalagi yang mau beli, kasih dapet. Ini terus, tar dulu yang ini nanti, yang ini dulu. Ini. Itu tuh yang Balls Eye. Nah itu. Nih, ini mah BTS. Terus ini ada yang limited Funko. Oh ya, itu cuma ada dijual di Amerika. Ini cuma dijual di Funko World aja di Amerika. DLA. Ini Bullseye yang ada di Toy Story. Sebenarnya banyak sih ada kayak yang lainnya tuh. Ini aku pengen yang ini nih, Pi. Zerg. Oh, aku juga. Tapi nggak ada. Kosong tuh. Next lagi, Ben. Oke, ini ada dua set. Ada satu lagi K.O.P. Queen of Heart. Nah, kalau kalian tahu aku suka sama dia kan suka banget. Alice in Wonderland. Tuh. Ini yang kiri ini dia Queen of Heart. Ada rajanya kecil, lucu banget. Sama ini ada Mad Hatter. Tuh, sebenarnya Alice-nya ada sih, cuman kemarin sold out gitu katanya. Sama pengen ke Shire Cat tapi nggak dapet. Nah, itu tuh kita waktu di konten tuh sempat bikin. Kita bakal bikin 5, ini yang berapa? 5. Kita pilih 5 Funko, nanti viewer yang vote. Iya, viewer yang vote, nah, mana yang bagus. Sini deh, Dap, liatin Funko gua, Dap. Tuh yang gede. Iya. Yeah. Yang dia dulu aja. Nah, itu gua ngambil Funko ter-GG menurut gua ya. Ini keren banget, ini Viserion-nya GOT, teman-teman. Coba tapi dia nggak nonton GOT. Tapi ini bagus banget. Tapi dia nggak nonton. 6 inci. Kamu tahu memang Viserion ngapain? Gak tahu. Siapanya siapa? Gak tahu. Dragonnya siapa? Gak tahu. Iya. Soalnya aku suka dia naga keren banget. Gue kan suka banget naga dia ya. Dia cuma suka sama bentuknya doang tapi dia gak tahu. Itu kan tadi dia ngeliatin tuh Funko-Funko-nya ada Nezuko, Chopper. Belum aku tunjukin. Coba liatin lagi, Beb. Sina itu. Rul, coba liatin Rul, Funko-nya gak ada apa aja sih?
Selain ini? Nah, ini dia. Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Gila, lucu banget, parah. Ini nggak ada sih, si Nezuko ini jarang. Sama ada Inosuke. Kenapa aku pilih Inosuke sama si Nezuko aja? Karena aku nggak suka Tanjiro, aku bosan dengan Tanjiro. Tapi ada Zenitsu kemana? Zenitsu kosong. Oh. Jadi si Zenitsu ini disukain sama orang Amerika. Semua orang Amerika kata suka Zenitsu. Jadi katanya sekali restock, itu tuh hari yang sama tuh abis sold out langsung. Si Zenitsu. Sama ada Muzan, tapi aku nggak nemu Muzannya. Kayaknya mati Muzannya. Goblok, lu juga tamat anjir. Meninggal aja. Oke, last. Ini adalah favorite everyone. Apa siapa, so? Mana? Langsung ada lagunya? Copyright ya? Jangan, copyright. Kasih aja yang gua copyright dan. Eh, tada! Oh, ini yang kemarin motong pisau tapi pisau goblok ya? Pisaunya goblok. Bukan mereka berdua. Siapa? Itu sih RM. Oh, RM. Ini kan Empi sama Jungkook. Empi. Nimpi and Jungkooki, ini spesial yang Dynamite favorit aku. Ih, lucu banget sih ganteng. Lucu ya? Bagus gak? Ada, bawa nuklir aja kayak gini. Jamun gak tuh? Mana lo? Nah, nah ini Funko-nya Obi, jadi jujur Funko aku lebih banyak dari dia. Soalnya dia belanja lagi sama Rafael. Ya, hari terakhir aku belanja. Oke, okay, nah ini nanti taruh lagi dulu. Ini Funko Pop, gue suka Venom. Yang ini ya, Venom yang lagi gitu. Berubah. Coba deh, ngerti deh. Ada. Nah, ini Venomnya nih. Sini aku pegangin. Terus berikutnya ada Tecaka. Yang ini juga Funko Hollywood Exclusive Limited Edition, teman-teman. Tecaka. Black Panther. Ini musuhnya, Beb. Iya, Tecaka tau yang titik-titik. Ya. Dan terus gue suka banget sama Toy Story, yaitu gue suka sama Zurg-nya. Nah, tadi aku kan Bullseye-nya. Ini pian Zurg-nya. Gue suka banget sama Zurg di sini. Seneng banget gue sama Zurg ini. Dan terakhir guys, ini adalah yang paling-paling eksklusif dari GameStop, yaitu Thunder Jaw-nya Horizon Zero Dawn. Ini gue suka banget nih. Lu kamera liat situ gak sih? Iya, kamera liat sana. Ini buat fokus doang. Iya. Nih, ini bocil aja ngeliatin ya, Beb, kemarin. Iya, dia kayak kita kan bawa keranjang, terus dia kayak ngambil-ngambilin tuh ngeliat-ngeliat dari keranjang kita kemarin. Iya. Ya tuh. Oke. Okay. Ngapain lagi, Dap? Sebenarnya ada beberapa barang sih yang aku beli selain Funko. Ya itu tas ya, Beb, ya. Aku beli tas. Ini ada klipnya di sini kok. Dompet. Ada klipnya, masih ada klip. Kamu beli kaos. Kaos, ih, kaos dia banyak banget sumpah di Funko. Karena gua dia beli banyak kaos. Gua beli kaos karena buat sampel ke anak-anak desain. Iya. Yeah. Oke, okay. Teman-teman. Ini closing vlog hari ini. Kamu aja dikit, kita belum ganti lensa, guys, abis foto-foto tadi. Jadi hari ini seru ya, Beb, ya. Kita tadi dari Funko Pop. Dan sekarang kita makan di restoran Asia, di restoran Jepang tepatnya. Jepang. Jujur gue nggak bisa makan makanan ini, makan-makanan apa namanya Amerika ya. Mulut gue kurang suka, tapi kalau makanan Jepang gue oke banget. Selama gue di Jepang gue nggak pernah ngeluh masalah makanan, nggak pernah ada masalah juga masalah makanan. Dan ketika kita nemu restoran Jepang di Amerika ini langsung kayak back rasanya kayak di rumah lagi lah ya. Jadi buat gue trip gua ke Amerika ini seru, pengalaman baru, cuman nggak serasa gua serasa di rumah. Gua kayak di Jepang gitu ya. Nggak sehomey gua ketika gua lagi ada di Jepang. Di Jepang tuh karena gua... Karena sebenernya kalau di sini tuh lebih ke makanannya sih. Oh, maju dikit juga? Nggak fokus. Iya, soalnya kan... Lebih ke makanannya sih kalau di sini tuh yang kayak... kita kurang in aja, kurang masuk gitu. Iya, jadi buat makanannya di sini. Masih karena kita nggak biasa gini, karena aku mau itu dari dulu, dari awal kenal pacaran tuh kita nggak terbiasa makan junk food, to be honest. Iya. Jadi ketika di sini di Amerika tuh terlalu banyak ke junk food dan bagi kita tuh kayak nggak biasa ya, jadinya kayak aneh gitu. Kita terbiasa makan makanan yang nggak instan. Dan mulut sama perut gue juga lebih senang dengan makanan-makanan Jepang. Yang autentik deh kalau kita sukanya. Gitu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Sorry, welcome. Bisa lihat ya, Beb, ya. Kayak di rumah gitu loh. Ini pegawainya juga orang Jepang semua. Kebetulan di sini Japanese semua. Sudahlah, feels like home di sini. Senang banget gua pas ketemu restoran ini. Vlog kali ini kita sampai sini dulu aja, teman-teman. Belum ganti lensa. Jangan lupa untuk nonton terus channel kontennya Upi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share juga. Betul, ada. Jangan lupa komen tadi Funko Pop-nya. Oh, nanti kita bikin konten lagi ya. Tapi buat Funko Pop-nya di rumah. Selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Uber ini. Uber skuter. Banyak di sini. Gue suka sih sama vibe pantai. Oh. Bisa kan aku gak suka pantai ya. Tapi kayak, kamu naik Ferris wheel? Naik Ferris wheel. Kita kayaknya jalur kanan deh. Kenapa kita? Jalur balik kan. Kita kan tuh buka sampai malam, guys.
Justru makin malam makin bagus ini. Jadi buat sore oke.